Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama vlog desaku. Kali ini kita jalan-jalan di saat cuaca hujan cukup deras ya, sahabat semuanya. Oke, sambil kita lihat pemandangan di sekeliling. Nah, sini hujannya lagi besar. Oke, sahabat vlog desaku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam keadaan sehat walafiat ya, amin amin ya robbal alamin. Adapun yang sakit, semoga segera sembuh dari sakitnya, amin. Oke sahabat semuanya, tidak sungkan-sungkan ya, mohon untuk dukungannya ya, dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada sesama yang tentunya membutuhkan uluran tangan dari kita semua ya. Ya, dan dukungan dari kalian semua mudah-mudahan bisa bermanfaat juga kepada sesama, karena tanpa dukungan dari kalian semuanya, channel ini bukan apa-apa ya. Ini sahabat semuanya, ini posisi saya ambil video itu sekitar pukul 4 sore ya, sekitar pukul 4 sore dan cuacanya hujan dan deras. Ini adalah desa Sawangan Lor. Sebelah kiri kita ada tempat yang indah untuk bersantai ria untuk keluarga. Ya, kita intip dari sini saja ya. Oke. Kita lanjut lagi berjalan. Oke, dan airnya ini udah cukup besar ya, walaupun hujannya baru sebentar nih, tapi selokannya udah besar. Ya, waspada, mudah-mudahan aman, tidak terjadi apa-apa ya, amit-amit ya. Nah, ini cuacanya cukup tenang untuk bersantai ya, tapi tetap hati-hati karena cuaca hujan bisa mengakibatkan tanah longsor dan lainnya. Oke, anginnya juga cukup kenceng ini ya. Waspada yang dekat sama pohon besar, rawan tumbang ya. Oke, kita lihat di sebelah kanan kita. Nah, sini ada salah satu rumah. Ini sudah lama kosong ya, sahabat ya. Nggak dipakai. Banyak orang baru pulang dari kebun. Nah, berbalik. Iya. Nah, ini anak hujan-hujanan nih. Anak siapa nih? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap.
Ini banyak anak-anak kecil ya, lagi pada hujan-hujanan ya. Asik sekali, jadi keinget masa kecil kita ya. Oke, sahabat semuanya, ini ada lagi nih, banyak sekali anak-anak. Ada nyumput. Ini anak-anak muda kita ini ya. Oke, asik sekali ya. Mereka bersorak-sorak gembira ria ya. Iya. Ya, ada yang habis. Dalam. Kuburan. Orang ngerti. Lagi istirahat. Iya. Lanjut di situ, Bella. Ini kita lanjut lagi. Kita masih keliling-keliling kampung ya, sambil jalan kaki. Menghemat energi. Kita jalan kaki saja dulu. Dilan. Dilan di sit. Dilan juga wali Dilan meja. Iya. Ini lagi bekerja ya. Bekerja ya. Hah? Kok yo? Lagi wingi kayu pada keli. Kayu wingi pada keli. Yo, jan. Halo di situ ya. Ini di sebelah kiri kita, ini ada apa namanya, bekas pabrik tapioka ya, tapi untuk sekarang sudah tidak dipakai buat giling lagi karena mungkin apa, singkongnya sudah berkurang ya. Nah, ini itu merupakan gilingan tapioka ya. Nah, itu kolam penampungannya. Nah, ini di depan ada saung. Ini biasanya ada orang yang sedang bekerja ngupas singkong. Karena dari kebun biasanya di bawah masih ada kulitnya. Nah, ini di depan ada warung, tutup ya kondisinya karena lagi tidak sehat yang punya warung. Mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan, sembuh seperti sediakala, amin. Oke, kita lihat sini ke atas. Kita jalan dalam ke atas. Di atas ini cuma ada 1-2-3 rumah kalau tidak salah ya, sahabat semuanya. Thank you.
satu rumah, satu lagi di atas sana. Terlalu tinggi kalau diteruskan, jadi saya putuskan untuk puter lagi. Oke, sekarang kita naik lagi ya. Kita mau coba lihat dari atas sini ya. Ini merupakan rumah paling tinggi di Sawangan sebelah lor, sebelah utara. Elis, kita lihat dari atas ini ya. Ini ada dua rumah, dulunya tiga rumah kalau nggak salah. Nah, dan kita lihat view-nya dari atas. Ini view dari rumah paling tinggi Sawangan sebelah utara ya, sebelah lor ya. Masih sejuk sekali dan sangat adem sekali sahabat semuanya. Dan ini merupakan Kabupaten Banyumas paling barat, paling ujung sendiri, yaitu di sini ya. Bawah juga masih ada rumah lagi. Nah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sini merupakan penangkaran burung ya. Ini kalau yang hobi burung murai, sini ada banyak. Kita lihat dari bawah sini, wah tinggi sekali saudara-saudara ya, sangat tinggi sekali. Oke, sahabat vlog desaku dimanapun Anda berada semuanya, terima kasih buat yang telah mendukung channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan untuk milik rezekinya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa kalian semua, channel ini bukanlah apa-apa. Mudah-mudahan dan dukungan dari para subscriber dan para penonton yang setia menonton channel ini sampai habis, channel ini agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sesama yang membutuhkan ya. Dan buat Anda semua yang mungkin ingin menitipkan donasi ataupun sedekahnya, boleh silahkan hubungi saja, ada di keterangan tentang channel ini ya. Itu ada info tentang saya, boleh langsung WA pribadi. Oke, mungkin untuk vlog kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih. Saya tidak bisa berbicara apa-apa ya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang banyak kepada semuanya saja yang mendukung channel ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.